Halo, halo teman-teman. Masih di Torino dan yuk saya mau mengajak kalian untuk melihat salah satu dari 50 museum otomotif terbesar di dunia. Namanya Museo Nazionale del Automobile atau Museum Mobil dari Torino. Museum mobil di Turin ini didirikan pada tahun 1932 oleh dua orang pecinta dan pelopor otomotif Italia. Namanya Cesare Goria Gatti dan Roberto Biscaretti di Ruffia. Museum ini dianggap sebagai salah satu museum mobil tertua dan mulai direnovasi dengan wajah barunya pada tahun 2011. Museum yang menyimpan hampir 200 koleksi 200 mobil mewakili 80 merek mobil dari 8 negara. Museum mobil ini juga menceritakan penemuan mobil yang dimulai dari Leonardo da Vinci sampai Formula 1 sebagai generasi terbaru. Koleksi mobil-mobil yang dapat kita saksikan ini sangat banyak, mulai dari lantai 1 sampai lantai 3. Yang tidak kalah menariknya, museum ini menceritakan sejarahnya menggunakan cara yang unik dan berbeda-beda. Caranya dengan menampilkan film dan dialog yang lucu juga unik, yang tentu saja cara ini menjadi sangat menyenangkan untuk kita semua mengenali museum mobil ini. Bahkan untuk mereka-mereka yang ya katakanlah bukan pecinta mobil, dengan mendengarkan atau menonton penjelasan tentang sejarah mobil ini dengan cara yang unik tadi, mereka yang bukan pecinta mobil juga akan tertarik dengan museum ini. Koleksi dari museum mobil ini meliputi mobil Italia pertama yaitu Bernardi dari tahun 1896 dan ini yang saya catat ya teman-teman. Kemudian Fiat dari tahun 1899, Rolls-Royce Silver Ghost dari tahun 1914 dan mobil balap oleh Ferrari dan Alfa Romeo, Benz Victoria tahun 1893, Peugeot tahun 1894 sampai mobil-mobil dari negara lain seperti dari Prancis tahun 1929 dan koleksi-koleksi mobil lainnya. Kita bisa melihat dari museum ini juga selain menceritakan sejarahnya, kemudian menampilkan mobil-mobil tua dan mobil-mobil bermerek juga tentunya. Kita bisa melihat penyusunan mobil-mobil yang berwarna-warni, kemudian penempatannya yang sangat menarik sehingga kita tidak melihat sebuah museum mobil yang hanya sekedar mobil saja, kemudian hanya sekedar cerita sejarah saja, tetapi juga bagaimana mereka menampilkan mobil-mobil ini dengan sangat indah, penyusunan mobilnya dan warna-warni yang ditampilkan sehingga menarik perhatian pengunjung museum ini. Menurut saya di sini mereka memperlihatkan selain sejarah mobil juga memperlihatkan seni menampilkan mobil tua dengan cara yang sangat elegan.
Okay, dari Museum Mobil Turin saya menuju ke sebuah piazza namanya Piazza Vittorio Veneto. Piazza itu semacam alun-alun, teman-teman. Dan Piazza Vittorio Veneto adalah piazza yang luas dan sering digunakan untuk ya nongkrong sambil menikmati udara sore yang saat itu sudah mulai dingin. Jadi sambil minum dan ngobrol kita bisa merasakan hawa kota Turin yang katanya dikenal sebagai kota magic. Kalau untuk saya sih kata magic itu berarti membuat saya ingin kembali lagi ke kota Turin. Dan teman-teman, itulah perjalanan saya di kota Turin dan saya akan kembali mengajak kalian untuk bergeser ke kota yang lain yang gak jauh dari kota Turin. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan kasih komen juga share kalau bermanfaat. Yuk ah, kita jalan lagi bersama Jalan, Lihat, dan Cerita bersama Jackie.